selesai. Langsung ngekek nilai. Juri-juri. I wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to be. I work hard, got vision, I don't need to see. I pick a mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hate like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's too hard. I got my mind on the back, so my pipe don't crack. What I like real fast, so until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see that I'm back. Anu, baterai nih, Chan. Baterai ini juga, Chan. If I like
need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hate like a hobby. Nah, sahabat Kincol, hari ini saya bersama dengan sang juara kita. Kita tanya dulu dengan Bapak siapa dan nama timnya apa ya. Selamat siang Bapak. Satrio. Ya, dengan Bapak siapa Satrio ya? Satrio. Asal mana ini, Pak? Banyuwangi aja gitu. Ini satu tim berapa orang hari ini, Pak? Kumpul kafe. Gitu ya. Tadi yang diikuti kelas apa aja? Kelas PAUD. Dengan tiket? 30 kah sahabat. Nomor gantangan berapa tadi, Pak? 23. Kalau nggak salah sebelah timur selatan ya tadi ya. Tadi durasinya berapa menit tadi? Jeda rapat ya. Oh ya, kita lihat dulu sahabat. Nah, ini dalam gelaran yang spektakuler hari ini yaitu Kejaksaan Cup 5. Nah, ini juara 1 sudah terlihat dari tropi dan piagamnya. Ada juga juara 2. Nah, ini satu burung, Pak. Dua burung dengan jenis yang berbeda mungkin ya. Gitu ya, semuanya PAUD, lobet PAUD, jenis burung, nama burung Kikuk. Wah, namanya sangar ya, Kikuk ya. Pemilik Mr. Satrio. Nah, ini tadi sebelahnya bilang Satria apa, Mas? Satria Baja Hitam, sahabat. Nah, ini kelas 1200B, alamat Mojopahit. Nah, yang satunya juga Mojopahit, kelas 1200B. Mr. Satrio juga pemiliknya, namanya yang pertama Kikuk, yang kedua Kaisar. Nah, ini lobet PAUD. Nah, ini yang satu untuk Kikuk juara 1, untuk Kaisar juara 3. Nah, ini sama-sama tiket 30 ya, Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Semoga makin sukses. Mau naik lagi ya? Ya. Oke, nama timnya ini tadi apa? Majapahit ya? Majapahit. Oke, semoga makin jaya dan membanggakan Banyuwangi. Oke ya. Nah, ini kita zoom untuk teman-temannya yang lagi santai, sahabat. Nah, ini yang sering komen di Facebook ini seperti ini. Mas siapa kemarin namanya? Wong Kuno. Wong Kuno kalau di Facebooknya ya. Kenapa kok enggak wong baru gitu? Makan dulu, Mas. Oke, selamat makan ya. Kita lanjut ke sebelah sahabat. Nah, ini mudah-mudahan hari ini cuacanya cerah, ya, lancar, amin. Tanpa ada halangan suatu apapun ya. Nah, ini si kembar kita yang dari Boyolangu kalau enggak salah ya. Oh ya, dari mana kemarin tuh? Banyuwangi Kota. Oh, Banyuwangi Kota. Yang kemarin dapat sangkar itu siapa? Ya, ini. Oh, sampean ya. Ajur ya, yang gelaran Kapolres Sab ya kemarin ya. Hari ini bagaimana? Belum hoki? Belum, Mas. Belum. Oke. Okay. Ikut berapa season ini? Ikut ini nomor 30, Mas. Oke. Okay. Oke, selamat ya. Semoga makin jaya. Saya akan ke sebelah dulu, sahabat. Mencari teman-teman kita. Nah, juga dari Sukuba. Sukuba sudah datang. Dan juga yang satunya teman-temannya. Kita ke samping dulu, permisi ya, Pak ya. Nah, ini juga ada pemenangnya atau juaranya. Saya sering juara, sahabat. Saya nggak asing dengan Mas yang satu ini. Cuma saya lupa namanya, Mas ya. Mas siapa itu, Mas? Mas Prayit ya. Asal mana? Dari mana? Genteng. Boleh dilihat untuk tropi dan piagamnya ya. Nah, ini sahabat. Kacer ya. Kacer Ah Datun juara 2 Kejaksaan Cup 5. Terus Cendet Tidum. Nah, juara 2 Kejaksaan Cup 5. Kalau boleh tahu nama burungnya apa ini? Yang Cendet Soju. Soju yang juara 2 dengan tiket ya. Berapa ini? Tiket 200. Kemudian yang kacernya Romeo, burung lama. Burung lama gitu ya dengan tiket? Kalau kacer cuma tiket 50. 50 yang satunya tadi? 200 ribu sahabat ya, alhasil juara 2 semua ya. Nah, ini setelah ada pemirsa yang melihat tayangan ini, kalau ada yang menawar burungnya sampean mau nggak? Silahkan. Nah, harus menghubungi siapa? Saya sendiri nggak apa-apa. Gitu ya, kalau boleh tahu nama sosmednya apa? Nama apa? Sosmed, sosial media. Itu apa? Facebook, Instagram? Facebook. Oh gitu ya. Nah, sahabat Kincol, jika Anda berminat untuk beli burung yang Masnya barusan sebutkan, bisa langsung menghubungi Mas Aditya Caam di Facebooknya ya. Bisa langsung inbox. Oke, terima kasih. Semoga makin sukses dan makin jaya. Nah, sahabat, ini saya akan mencari-cari pemenangnya juga. Nah, ini anggota Lobotmania, sahabat.
Nah ini juga sering juara. Hari ini pas libur juga gitu ya. Nama burung micet. Nama burung micet ya. Istimewa sekali bersama Mas Wiswoyo hari ini sahabat. Nah ini aslinya dari Banyuwangi aja. Saya mencari yang dari luar kota, ada nggak ya? Ini Mas Lumajang Mas. Oh yang dari Lumajang bukan? Oh gitu ya. Ya ini dari Banyuwangi yang satunya ini. Lagi minum-minum. Wah ini. Ini juara berapa tadi ini Mas? Juara dua. Pemiliknya yang mana? Oh ini Mas siapa kemarin namanya Mas? Putra. Mas Putra asal Banyuwangi pastinya. Nama burung apa? Sasmita. Sasmita. Nama tim? Samudra BC ya. Dengan tiket berapa tadi? 200. 30. Oh 30 sahabat ya, tak kirain 200 atau 300 ya. Mudah-mudahan hari ini tetap makin sukses dan jaya. Juara berapa kali ini? Juara 2 sahabat. Oke terima kasih, semoga makin jaya. Saya akan mencari lagi, muter-muter, karena ini waktunya masih istirahat. Mencari untuk, ah ini Mas Musafir. Terima kasih atas supportnya hari ini Mas Musafir ya. Oke, saya akan mencari lagi sahabat. Nah ini di luar Gantangan. Nah juga para kicomannya yang dari Wongsorejo juga hadir. Wah kemarin ini pastinya juara tadi ya. Wah ini sahabat. Nah kita lihat juara 5 sepertinya ya. Tadi nomor Gantangan berapa? 37. Dengan tiket berapa tadi? Di tiket yang 300. Tiket 300 sahabat, kelas neraka tadi ya. Tiket 500 burung gagal, alhamdulillah dapat door prize sangkar. Door prize sangkar tadi ya. Wah, oke. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Semoga makin jaya dan jaga kekompakan selalu ya. Oke, saya akan ke Mr. Suhu. Ya. Nah, ini kali ini mesti bawa lobet sahabat. Gak tahu kemarin infonya bawa cuaca hijau ya. Bukan. Oh lobet. Sudah tampil tadi? Mau punya utang tampil. Begitu ya? Soalnya belum. Belum tampil. Yang diikuti tiket berapa hari ini? 50. Semoga menang ya. Pastinya dengan Bang Novel. Apa Novel ya kemarin? Oh Bang Novel. Nah yang barusan lewat itu Mr. Jin ya. Oh Raja Jin yang kemarin. Panggilannya seperti itu di Facebook. Ganti dengan Gus Hak. Ini tim suksesnya dari Sasak BC yang sering silaturahim ke Sasak BC. Saya juga lupa namanya Pak Muslimin ya kalau nggak salah ya. Bukan. Pak siapa? Pak Ali ya? Kang Ni. Oh Kang Ni gitu ya. Yang satunya saya lupa ingat tapi. Oke, semoga sukses, jaga kekompakan ya. Amin. Oke, sahabat Kicau, saya akan keliling lagi. Nah, ini di luar area Gantangan. Sangat ramai sekali, full. Nah, ini juga yang dari area selatan sahabat, lagi menyendiri dia. Wah selamat siang Mas, sudah tampil tadi? Oh gitu, semoga makin jaya ya. Ini juara atau belum tadi? Belum naik ya. Oke terima kasih, saya akan keliling lagi. Kelihatannya kecapean ya. Oh ya ini Gus Hak. Oke. Nah sahabat Gus Hak ingin mendokumentasikan dirinya. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih. Oke. Nah, ini sahabat Kicau, saya bertemu dengan Bapak juri kita. Lagi-lagi bertemu di dalam acara Kejaksaan Cup 5 hari ini. Gimana kabarnya hari ini, Bang Angki ya? Nah, ini selain Pak juri, dia juga punya usaha ikan hias. Namanya Esa ya kemarin. Esa itu daerah mana itu kemarin? Kerasa. Oh Kerasa. Bisa datang ke lapaknya ya? Ya. Buka jam berapa sampai jam berapa? Buka jam 8 pagi, tutup jam 8 malam. Menyediakan ikan apa aja? Ikan paus? Wah ada semua. Oh, ikan paus ada sahabat ya? Ikan itu juga ada. Oke pakan ikan. Oke terima kasih. Nah ini yang punya Kali Provisi. Terima kasih atas kedatangannya hari ini. Nah. Bersama berapa tim ini? Satu tim berapa orang ini? 8 orang. Untuk cuacanya bagaimana? Gimana? Bahwa hari ini cuacanya bagaimana? Cuaca alhamdulillah bagus, tapi burungnya bawa semua. Oh, bawa semua. Cuaca hijau atau bagaimana ini? Cuaca hijau. Nah, pastinya bawa cuaca hijau. Biasanya kalau cuaca hijau kalau panas kan bunyi ya? Iya. Oh, gitu. Nah, ini dengan
saya belum kenal ya dengan Bapak siapa, Pak? Hafid. Nah, ini baru kali ini saya menemui. Salam kenal dari EDG TV. Yeah. Nah, ini dengan komandan kita, Mr. Wowo ya. Wah, Yoyo ya. Oh, tak kirain Wowo Yoyo. Keliru komandan ya. Nah, ini komandan kita yang dari daerah mana? Sukawidi kemarin kalau enggak salah ya. Oke, betul. Nah, lagi tugas di. Nah, ini juga wawancara penjuriannya. Oh, penjuara nanti. Ini dengan orang Gombeng. Selamat berlomba dengan Gus Ali. Nah, ini yang punya channel YouTube Ali Gondrong Banyuwangi. Silakan subscribe untuk channel YouTube-nya. Nah, ini Asar SF ya. Asiar apa Asiar ya? Ini lagi mantau kenari. Oke, semoga menang ya, Gus. Kenari yang di kejaksaan di dulu waktu lomba di Tibet. Juara ini dipantau. Dipantau hari ini ya. Namanya Sing Duwe Rupo. Oh, Sing Duwe Rupo. Ini komandan marinir. Yang punya komandan marinir ini. Oke. Bang, untuk sahabat Kicau, kemarin Bang Ali ini mendapatkan door prize yaitu sepeda motor. Nah, alhamdulillah. Ini nggak disangka-sangka, nggak tahu kenapa infonya sering dapat tadi ya, Bang? Ya, karena kita sebelum memasukkan, kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya. Kemarin sepedanya langsung diapakan ini? Insya Allah langsung dinaiki. Mau tak naik-naik, saya nggak mau, saya naik terus. Oh gitu. Sepedanya digade nonang aku. Oh, sepedanya digade? Digadekan ya. Oh gitu ini, ya. Buat mau beli nih, ini. Buat kenari ya. Rupo. Ini harga lagi berapa, lagi pantauan harga 5 juta ya. Ini punyaan komandan marinir ini. Oke. Selamat dan makin sukses ya. Amin. Nah, ini dengan Pak juri kita yang dari tim Kali Provinsi, sering juri. Biasanya kalau sahabat suka ke Kali Provinsi pasti ketemu dengan Bapak juri yang satu ini. Nah, ya, juga joki handalnya Komandan Yoyo juga hadir. Wah ya, terima kasih. Ini juga juri termuda kita Kalipuro BC. Oke, terima kasih. Nah, ini saya akan muter-muter dulu. Nanti Kalipuro BC sahabat bisa di zoom. Wah. Oke, terima kasih semuanya. Semoga makin sukses dan makin jaya. Kita ke sebelah dulu. Nah, ini dari sahabat Kicau kita. Kemarin pakai baju merah ya. Ya. Hari ini pakai baju wah batik kayaknya ya. Kemarin juara enggak? Enggak. Hari ini tahu. Bagaimana? Belum naik. Oh, belum naik. Bawa apa kemarin itu? Lopet ya. Oh, cendet ya. Hari ini sama. Sama. Oke. Lopet sama cendet. Nah, ini sahabat sudah menikah belum? Belum. Oh, nah, sahabat Kicau atau Kicau Mania apa panggilannya? Perempuan ya. Kalau perempuan itu apa namanya? Apa? Ya, sahabat Kicau ya. Mungkin punya saudara. Wah, ingin kenalan dengan mas yang satunya, mas siapa, mas? Rehan. Nama sosmednya apa? Apa? Sosmed, punya sosmed namanya apa? Rehan Gibran. Itu Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Nah, bisa kenalan inbox langsung, barangkali jodoh ya. Boleh. Promosi ya, mas ya. Ya. Dengan Bapak juri kita, Mr. Nanang. Nah, ini. Terima kasih atas kedatangan hari ini dalam gelaran Kejaksaan Cup 5 bersama dengan joki handal kita. Gak tahu hari ini menang atau bagaimana ini. Belum naik sama. Belum naik ya. Semoga makin sukses. Dan sahabat Kicau, nah ini sering saya shoot mas yang satunya ini pernah juara. Gak tahu ini hari ini bagaimana, mas. Belum naik, mas. Belum naik ya. Semoga hari ini hoki dan makin jaya. Oke, terima kasih sahabat Kicau. Saya akan keliling dulu. Kalau boleh tahu nama timnya apa ini? Oh gitu. Nah, ini tadi juara ya kelihatannya ya. Juara. Kalau boleh tahu ada trofi dan piagamnya. Saya ingin lihat. Oh, di mobil. Oh gitu ya. Nah, ini yang kemarin bawa murai. Hari ini bawa murai lagi. Iya, bawa murai sama hijau. Ikut tiket yang berapa hari ini? Tadi yang 500 sampai yang 200. Oh gitu. Habis ini naik. Hokinya nomor berapa tadi ya Bang Am? 1. Nomor 2. Oh ya Bang Am sudah menikah belum? Sudah. Oh sudah. Kalau belum mau saya promosikan ini. Lagi ngabur jalan. Iya, kalau belum mau saya promosikan ini. Oke, makasih Bang Am ya. Oke, yang ini anaknya Pak juri kita. Oke, nama timnya apa tadi? Amburadul SM. Amburadul SM ini baru tahu kali ini. Waduh, baru terbentuk atau bagaimana ini, Bang? Iya, ini bosnya nih. Oh, bosnya yang ini. Bosnya ketuanya yang cewek. Iya, ini bendaharanya. Oh, bendahara yang satu. Wah, istimewa sekali. Ya,
yang kemarin. Emasnya yang kemarin bawa kenar ya enggak ya? Enggak. Oh, cuca hijau semua. Cuca hijau. Oke. Okay. Ini sahabat bisa dilihat. Nah, yang satunya Mas siapa kemarin Mas? Saya lupa Mas. Kacer ini. Kacer ternama. Mas siapa kemarin Mas? Duro. Duro. Mas Duro. Kalau beliau tahu Purwoharjo ya? Genteng apa Purwoharjo? Oh, Muncak. Oke, okay, terima kasih. Semoga makin jaya, jaga kompakan dan semoga makin sukses ya. Oke, okay, terima kasih. Nah, sahabat hijau saya akan keliling dulu. Panther Fighter 1600 Pitsus. Nah, terlihat jadi, sudah ada Bang Mul, Bang Mul Mulut, juga Bang Tahu. Nah, Bang Tahu, selamat siang, selamat berlomba. Juga dengan, nah ini saya baru tahu, kita kenalan dulu sahabat. Siapa tahu orang mana, kita tanya dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oh iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Tanto. Asal mana ini? Dari Ketapang. Dari Ketapang aja sahabat. Saya mencari yang luar kota, ada nggak ya? Luar kota ini, tapi kerjanya di Surabaya. Oh, kerjanya di Surabaya. Oh iya, kali ini yang diikutan lomba itu jenis burung apa? Murai batu. Murai batu, tadi sudah naik ya? Belum, yang belum naik. Pitsus, Mas. Oh gitu ya. Dengan tiket berapa kali ini? 100.000. 100.000 semoga menang juara satu ya nanti ya. Terima kasih banyak. Yang satu 300 sudah main tadi ya. Oke, juara atau belum hoki? Belum hoki. Belum hoki, tetap semangat. Pak siapa? Hari Koplo. Hari Koplo, yang satunya? Pak Goji. Nah, yang satunya satu tim ya? Iya, satu tim. Oh, ini pernah lihat saya ya, Masnya yang satunya ya. Cuma lupa di mana gitu ya. Dengan Bapak siapa yang satunya? Mente. Oke. Nama timnya apa ini? Dulur Dewek. Dulur Dewek SF. Ya, biasanya apa SF? SF. Semoga makin jaya dan makin sukses ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, sahabat kicau, saya akan bentar. Oh ya, ketemu dengan Bang Imi dari Boyolang, sahabat. Nah, ini dengan sahabat kita yang dari Glagah, Olesari ya. Olesari Glagah, sahabat. Hari ini membawa cuca hijau. Tadi hoki atau belum? Belum. Oh, belum ya. Oke, semoga menang untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Saya akan keliling dulu sahabat. Nah, ini juga banyak untuk kicau mania yang lagi mengikuti gantangan. Nah, ini itu enggak Bawon apa itu enggak siapa itu ya? Kita bawa ini Mas. Oh gitu. Nah, ini sahabat kenari kita ya. Hari ini mau kenari ya? Kadel kenari Pak. Oh, kenari ya, bukan kadel tadi ya. Nomor gantangan berapa tadi, Mas? Nomor gantangan. Enggak ada nomornya nih, Mas. Udah ada nomornya gitu ya. 87 barangnya. Juara atau belum hoki ini? Alhamdulillah belum hoki. Pak. Belum hoki. Ya. Itu punya siapa trofi sebelah ini? Oh, punya Rewang. Rewang itu apa? Rewang itu Kancah. Oh, Kancah, teman ya. Wah, ini juara satu sahabat ya. Oh ya, punya siapa ini kalau boleh tahu? Punyanya Mas Rijal, perwakilan aja ya. Nah, kita bacakan dulu sahabat, jenis burung kenari A, nama burung Tarsan, nama pemilik Mr. Rijal, kelas yang D itu yaitu Datun, alamat BKRT. Apa itu BKRT? Kayaknya itu udah kayak lah racing team dari badan kurus ruwet terus. Oh gitu ya. Istimewa sekali bapaknya sampai ketawa ya Pak ya. Oh ya, ini asli Indonesia apa luar negeri nih? Kita tanya dulu. Itali. Oh, Itali. Itali, Pak. Bener dari Itali, Pak? Iya, campuran Itali sama Itali Situbondo. Oh, Itali Situbondo. Dengan Bapak siapa namanya? Jep. Pak Jep ya. Kali ini ikut lomba di burung apa nih jenisnya? Burungnya jenis apa untuk yang diikutkan lomba hari ini? Cendet ya. Tadi sudah juara belum? Oke, boleh lihat untuk trofi dan piagamnya. Mas sahabat, nah ini jauh-jauh dari Situbondo tadi Pak ya. Situbondo. Nah ini terima kasih atas kedatangannya hari ini. Kita bacakan dulu. Juara 3 jenis burung murai batu. Nama burung Boboy Boy ya, yeah. Boboy Boy, wah kayak film kartun tuh ya. Nama pemilik Mister Bung Jeff. Yeah. Nah, kelas yang di itu ya tuh kejaksaan, alamat Pelur SF. Iya. Yeah. Nah ini juara 3, yang satunya dengan tiket berapa juara 3 ini Pak? 500 500k sahabat, kelas neraka ya, VIP ya. Juga nama burung murai batu, nama burung Boboy Boy juga pemilik Mister Bung Jeff. Nah juga kelas yang dikelihatin itu Raja Wali, alamat Pelur SF juga. Juara 6 ya Pak ya. Tiket berapa kali ini Pak? 300 300 kah sahabat.
Oke, terima kasih. Semoga makin jaya dan makin sukses. Ya. Ini satu tim ya? Ya. Oke, berapa orang ini, Pak? Empat. Empat orang. Terima kasih dan semoga makin jaya. Oke. Nah, ini juga sahabat kenari kita. Lagi nyeting. Nah, ini juga. Oh, gitu ya? Dari IDC TV, Pak? Bisa di ini ada. Untuk di banner ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini keceriaan di luar area gantangan sahabat. Kenari mania lagi menyeting. Sangat kompak sekali. Juga ada Bang Tikno. Ya, Bang Tikno. Bukan ya. Ini yang juara tadi sahabat. Yang juara nomor gantangan berapa tadi? 30. Dengan tiket berapa tadi? 200. Kelas neraka ya, gitu ya. Gimana rasanya tiket 200 ini tadi? Nah, ini ngomong-ngomong, sahabat kicau yang ada di rumah supaya yakin juara atau enggak itu bisa dibuktikan dengan trofi dan piagam. Biasanya kan gitu ya. Oi, kita tunggu sahabat. Juara apa enggak ini? Wah, sudah terlihat sahabat mengeluarkan piagam dan trofinya. Wow, juara satu. Nah, ini jenis burung cendet. Jenis yang diikuti apa ini? Nama burung Senopati. Mister siapa ini? Taslim. Oh, ini pas Taslim ya? Ya. Nah, juga kelas Pidum ya. Nah, juga alamat timnya Juragan apa ini? Juragan apa? Juragan Mako. Nah, Juragan Mako Bali sahabat. Juara satu. Nah, bisa dicium. Nah, ini benar-benar juara satu. Di kelas neraka sahabat. Nah, juga. Ada lagi? Pak, ini aja untuk kenari ya. Kenari ini punya siapa? Punya Mas Aat. Mas Aat, Mas Aatnya kemana ini? Mas Aatnya apa? Oh, lagi nyeting burung mungkin ya. Boleh dilihat untuk piagamnya. Nama burung COC. Yaitu COC yang sering juara itu hari ini di Kejaksaan Cup 5 juara juga. Jenis burung kenari A, nama pemilik Mr. Aat, kelas Datun, alamat Banyuwangi Raya, tim. Nah, ini juara 2. Pastinya tiket berapa hari ini? Tiket 50. Oke, terima kasih atas kedatangannya dan semoga makin sukses. Oke, Mas. Oke, sukses selalu. Terima kasih. Ini saya akan keliling dulu. Muter-muter dengan sahabat kicau. Jangan lupa sahabat kicau untuk subscribe di channel IDC TV. Nah, ini dengan panitia kita. Wow, ini trofinya juga bagus-bagus sahabat. Ada juga juara 1, juara 2, juara 3, dan juga trofi terbaik untuk SF dan BC ya. Kita nantikan untuk juara terbaik akan disandang oleh tim mana, kita tunggu nanti. Nah, ini dengan panitia kita. Wah, dengan Bapak Agus, Jaksa. Selamat bertugas, Pak. Wah, gitu ya. Di mana untuk gelaran hari ini, Pak? Insyaallah sukses. Sukses, alhamdulillah. IDC TV mantap. Mantap. Oke, selamat bertugas Pak Agus. Nah, teman-teman panitia semua yang lagi melayani tiket, selamat bertugas ya. Saya akan keliling lagi dulu sahabat untuk keseruan di arena gantangan. Nih, juga dari survei ya. Nah, ini juga support untuk gelaran hari ini. Nah, ini SPG-nya sangat wow ya. Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Kicau. Ya, kemarin pernah ikut gantangan di mana itu ya? Di selesai. Di itu terakhir. Baik, kawan. Selesai sudah. Rupa, oh, ya, Pak, ya di Rupan ya kemarin ya. Di Rupan pernah ikut ya? Oh iya, terakhir di Rupan ya. Ini dengan Mbak Ica ya? Mbak Ica. Hari ini jadi apa nih di sini? SPG Sirpi ya. Oke. Ini mungkin bosnya ya. Oh, bosnya yang satunya. Kita kenalan dulu. Nah, ini dengan Pak Bos siapa namanya? Saya Andi. Nah, ini bisa dijelaskan untuk Sirpi ini bagaimana? Gimana? Untuk produk Sirpi bisa dijelaskan. Untuk sahabat kicau yang ada di rumah supaya tahu keistimewaannya untuk produk kali ini, Pak. Kita ada Kalau Mas Ami untuk milet.
Untuk miliknya. Kalau beli itu ada berapa produk, Pak? Kita ada itemnya ada 2, Siwit sama Trinwan. Itu ya. Sudah tersebar di mana aja? Kota mana aja? Di Indonesia. Seluruh Indonesia, sahabat, bisa membeli langsung ya di Bidak Burung ya. Iya, di agen-agen burung. Oh, di, gitu ya. Di kota ada. Nah, gitu. Nah, yang satunya dengan Bapak siapa ini? Adi Sales Area Banyuwangi, Mas. Oke, Siwiwa. Nah, ini untuk gelaran hari ini bagaimana untuk antusias pesertanya, Pak? Sangat meriah dan pesertanya tertib. Oke, tadi dapat terbaik apa itu yang dikasih kantong itu tadi? Hadiah dari kita di bank, Mas. Oh gitu ya? Iya. Supportnya sangat istimewa sekali, sahabat. Dari Sirvi Super Beat Food. Nah, silakan beli ya ini untuk nama produknya. Bisa dicari di Bidak-Bidak Burung atau toko-toko burung ya. Seluruh kota, seluruh Indonesia. Kalau nggak tahu, saya nggak nanya sampingnya ini. Yang lagi sibuk mungkin ya. Dengan bahasa apa, Mbak? April. Nah, selamat bertugas ya. Kali ini bagian apa? SPG. Selamat bertugas dan semoga makin jaya. Terima kasih. Oke. Nah, dengan Bapak Polisi kita, selamat bertugas, Pak. Nah, ini jaga menjaga keamanan untuk arena lomba burung hari ini dengan Bapak TNI kita. Wah, selamat bertugas dan semoga makin sukses. Oke, kita ke sebelah dulu. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Nah, ini suasana di samping arena kenangan. Ini juga dengan sahabat kicau kita, Mr. Alek. Nah, ini gimana hari ini, Bang Alek? Mantap sekali. Oke, nah ini dengan Mas Agung juga, dengan Mas Pram lagi ngobrol. Kita ke sebelah dulu. Nah, ini ada lobet sangat full sekali, sahabat. Wow. Pesertanya sangat full sekali, sahabat, untuk lobet kali ini. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head.